Akhir pekan telah tiba, bagaimana kalau liburan dengan touring? Kami punya rekomendasi kegiatan touring yang seru di Magelang, Jawa Tengah. Jadi ada touring jeep menuju resto unik di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Nah, ini kalau yang suka camping, ayo merapat seperti saya karena ada kawasan objek wisata alam di Samalengoh Camp di Kabupaten Sumedang yang menawarkan hamparan laut awan dan menjadi alternatif pilihan liburan di tengah pandemi COVID-19. Berdiri di atas perbukitan Menoreh, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, resto unik berbentuk heksagonal ini menjadi magnet baru bagi wisatawan domestik. Di sini pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbit hingga terbenam sambil menyantap sajian kuliner yang disajikan di resto bernama Tumpeng Menoreh. Buka 24 jam, resto yang berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut ini menyuguhkan pertunjukan lampu laser pada malam hari. Bagi pengunjung yang ingin memacu adrenalin, pengelola menyewakan jeep yang mengantar dari desa Ngargoretno menuju Tumpeng Menoreh dengan durasi perjalanan sekitar 1 jam. Di sepanjang perjalanan, pengunjung bisa menikmati pemandangan alam perbukitan Menoreh dengan jalan terjal dan berliku. Menyenangkan, pengalaman yang baru juga bagi saya untuk datang ke sini. Kemudian juga bisa jadi alternatif wisata lain ya, kalau misalnya kita bosan ke daerah Jogja, kemudian juga kita wisata budaya ke Candi Borobudur, di sini bisa jadi salah satu pilihan yang menarik untuk dikunjungi. Digagas oleh vokalis grup musik Endang Sukamti, tempat wisata ini dikembangkan bersama warga dari 3 desa di 3 kabupaten, yakni Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo, atau disingkat Gelang Projo. Di belakang itu kan ada bukit yang bentuknya mengerucut ya, hampir kayak piramid. Cuman kalau dikasih nama piramid kan kuburan. Nah, sedangkan Jawa sendiri punya tradisi dalam bersyukur, dalam berdoa itu menggunakan media tumpeng. Nah, maka kita sebut tempat ini Tumpeng Menoreh. Sebelum kesana, jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 ya. Puas touring dengan jeep, sekarang saatnya kita nikmati pemandangan lautan awan yang ditawarkan kawasan wisata Samalengoh Camp di puncak Bukit Gunung Gajah, Sumedang, Jawa Barat. Nama Samalengoh diambil dari salah satu lokasi yang ada di sekitar tempat tersebut. Suasana alam yang masih asri dengan pemandangan yang menghadap langsung ke Gunung Tampomas serta Kota Sumedang, meski hanya pada ketinggian 804 mdpl, tetap mampu menambah indahnya suasana. Pengunjung yang datang tak hanya wisatawan lokal, namun juga dari luar kota, bahkan dari wilayah Jabodetabek. Hanya dengan menempuh jarak 7 km dari pusat kota, dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit, wisatawan dapat sampai di lokasi Samalengoh ini. Cukup dengan biaya Rp10.000 per orang, pengunjung dapat kemah bersama dan menikmati indahnya alam di sini. Tim Liputan, CNN Indonesia.